Halo Wenovers, jumpa lagi Drink on Drunk dan Bobby di sini. Sekarang gue ada di Wine Stop Gunawarma dengan teman-teman gue di belakang ini yang kurus-kurus dan bohai. Kita akan ngebahas mengenai wine-wine again ya, terutama dari pertanyaan-pertanyaan melalui direct message Instagram dan email ya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya menjadi pro dan kontra antara grape, local grape, dan national grape. Jadi ngejelasinnya gini, local grape itu adalah jenis anggur yang ditanam di suatu daerah atau suatu negara ya, dan benar-benar hanya dari negara tersebut atau daerah penghasil wine tersebut. Nah, international grape itu banyak ditanam di berbagai negara penghasil wine. Contoh Prancis nih ya. Prancis itu kan ada daerah namanya Bordeaux, Burgundy, Champagne ya. Nah, jadi kalau Bordeaux itu dia ada local grape-nya, ada untuk red-nya ada Cabernet Sauvignon, ada Merlot, ada Cabernet Franc, Petit Verdot ya, dan Muscat. Nah, untuk white-nya ada Semillon, Sauvignon Blanc, Uni Blanc ya. Nah, itu disebut local grape untuk Prancis ya. Terus di Champagne ada Pinot Noir, Pinot Meunier dan Chardonnay. Di Burgundy ada Pinot Noir dan Chardonnay. Nah, ini dari Prancis dengan daerah masing-masing yang punya local grape tertentu. Sedangkan di luar Prancis, misalnya di Portugal. Ya, Portugal itu ada Trigo Nacional Tintoreiros. Terus di mana lagi? Argentina daerah Mendoza ada namanya Malbec. Ya. Nah, terus mana lagi? Spanyol ada namanya Tempranillo. Itali tiap daerah, tiap region punya masing-masing local grape. Nah, itu local grape. Tapi kalau international grape, misalnya nih Cabernet Sauvignon, Merlot, terus Chardonnay, terus Semillon, ya. Nah, ini adalah grape-grape banyak ditanam di seluruh negara penghasil wine, ya. Nah, ini dia menjadi internasional kenapa? Karena dia banyak ditanam di seluruh negara penghasil wine. Nah, itu dia bedanya local grape sama international grape. Nah, terus ada juga nih akhirnya nanya, berarti kalau misalnya nanam grape internasional di daerah-daerah yang atau negara yang tidak menghasilkan wine atau grape tersebut boleh nggak? Ya boleh selama di daerah-daerah tersebut ada dominan grape-nya ya. Tapi kalau misalnya pun nggak ada, ya kan dia akan ada namanya wine law ya, ada klasifikasi atau hukum tertentu yang mengatur daerah-daerah yang boleh nanem grape apa aja nih untuk bikin wine kayak gitu. Contohnya di Amerika daerah Lodi, tulisannya Lodi ya, itu dia nanam grape namanya Zinfandel, tapi kalau di Itali namanya Primitivo kayak gitu. Nah, itu sebenarnya jenis grape yang sama, tapi dia punya daerah masing-masing dengan karakternya masing-masing, tapi spesiesnya sama kayak gitu. Nah, kalau misalnya di Zinfandel ditanam di luar Amerika bisa, tapi bukan sebagai international grape ya, lebih common, lebih umum ditanam di daerah dan negara Amerika daerah Lodi gitu. Okay. Nah, itu perbedaan local grape, international grape. Nah, kalau kalian mau coba, datang dong ke Wine Stop ya, di Jakarta, Bali, Lombok ya. Dan kalian kalau mau lihat contoh wine full bodied, nih di belakang kegerlik ini ada tuh. Oke. Nah, itu sekilas informasi mengenai wine ya. Kita kan balik lagi dengan informasi wine yang lebih banyak, lebih detail. Oke. Kalau kalian penasaran dengan basic atau informasi dasar tentang wine, bisa lihat di video-video Drink or Drunk sebelumnya. Dan pesan dari gue selalu, minum boleh, mabok jangan.
Thank you.